Saya pasti ramai di sini sudah tidak sabar untuk mendengar pembentangan seterusnya yang akan dimudahcarakan oleh PS Izwan Suhada bin Ishaq, seorang pakar teknologi, juga seorang pensyarah di Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat dari Universiti Selangor. Beliau juga terlibat aktif dalam projek kemanusiaan dan kesukarelawanan di Malaysia tanpa membuang masa percerobohan Palestin. Apa ya respon kita? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian suara 1, 2, 3. Terima kasih kepada saudari pengacara majlis yang telah memberi ruang dan kesempatan untuk kita meneruskan sesi seterusnya dalam diskusi percerobohan Palestin, apa respon kita. Jadi kita akan fokus kepada tindakan susulan yang praktikal yang boleh dibuat oleh pihak-pihak berkepentingan, sama ada sebagai masyarakat awam, pemimpin NGO, bahkan kepada pemimpin negara dan juga pemimpin dunia. Hari ini kita perkenalkan empat orang panelis yang saya kira pakar dalam bidang masing-masing. Yang pertama sekali, Profesor Dr. Dr. Muhammad Rizwan Osman, selaku Naib Chancellor UNISEL dan merupakan pakar sejarawan dalam dunia Timur Tengah. Assalamualaikum Prof. Apa khabar Prof? Sihat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Prof. Baju melaju. Okey, baik. Seterusnya panelis yang kedua, Saudara Ahmad Fahmi Samsudin, seorang anak muda yang juga telah gerakkan sama rakan-rakan anak muda yang lain dalam My Aqsa Defender, selaku CEO Global Peace Mission Malaysia. Saudara Fahmi, sihat Fahmi, di Gaza atau di Malaysia? Dekat ni di Malaysia insyaAllah. Akan datang di Gaza. Ya, tapi hati kita selalu dekat di bumi Palestin insyaAllah. Panelis kita yang ketiga, kita tampilkan, kita pasti tidak mengesampingkan peranan wanita, iaitu Ustazah Hazlina Abdul Razak, selaku pengasas Rumah Perlindungan dan Pemulihan Wanita dari Wardah Selangor dan juga merupakan aktivis seluar Selangor. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini ada satu aura, insyaAllah nanti kita boleh sama-sama kongsikan mungkin adalah perspektif wanita, peranan dan susulan tindakan kita. Dan seterusnya panel kita Profesor Dr. Muhammad Nazari Ismail, pakar dalam bidang ekonomi dan merupakan pengurusi BDS, Boycott, Divestment and Sanction bahagian Malaysia, dan juga merupakan profesor pensyarah di Fakulti Perniagaan dan Perakunan. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan berlatar belakang bendera Palestin. Jadi saya yakin dan percaya semua para peserta, rakan-rakan yang berada di dalam Zoom dan juga secara online, saya mohon untuk sama-sama sebarkan lagi kepada rakan-rakan netizen kita, warga anak muda di dalam ruangan Facebook dan juga YouTube, share dan like dan boleh memberikan komen, tanya soalan di dalam ruangan-ruangan chat di dalam Zoom dan juga ruangan komen di dalam Facebook. Saya terus langsung kepada pembicaraan kita supaya kita dapat betul takarah, supaya selepas ini setiap daripada peserta boleh sebarluaskan mesej yang lebih susulan respon kita terhadap apa yang berlaku di Palestin. Saya mulakan dengan yang bagi Datuk Dr. Muhammad Rizwan. Kita tahu bahawa sejarah konflik Palestin Israel ini suatu perkara yang tidak bermula dalam peperangan 12 hari yang lalu, cuma dia kembali melonjak apabila ada berlaku pertemuan di antara tentera Hamas dan juga tentera Israel. Tapi saya yakin Profesor sebagai pengkaji sejarah pasti cubaan-cubaan pencerobohan Yahudi terhadap wilayah Daulat Islamiah ini sejak daripada pemerintahan Turki Osmaniyah lagi. Jadi mungkin Prof boleh membuat sedikit perkongsian dan juga pencerahan di dalam cabaran kita
berlaku pertembungan aliran pemikiran yang agak tajam dari kalangan kelompok yang dominan Sunni dan Syiah, cabaran normalisasi yang disebut oleh bagi Datuk Syekh Hafifi, dan juga isu kesatuan negara yang umat Islam yang agak lemah sejak kejatuhan Daulat Islamiah. Jadi apakah sikap negara atau umat Islam yang dapat dimainkan secara sinergi gerakan global? Prof boleh mulakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Singat boleh nampak skrin ya? Okay. Alhamdulillah. Okay, singat dalam tempoh masa 5-10 minit yang diberikan kepada saya, tidak mungkin saya dapat perkatakan kesemuanya. Saya akan cuba untuk memperkatakan satu dua perkara sahaja untuk mengukuhkan perkara yang sebagian besarnya telah pun kita ketahui dan juga telah disentuh oleh Syah Hafifi sebentar tadi. Tetapi yang penting, apa yang saya nak sebutkan pada hari ini ialah satu bentuk perkongsian pemikiran terhadap perkara yang sedang berlaku dan cuba menjawab persoalan yang dikemukakan oleh Izzuan sebentar tadi. Baik, saya boleh simpulkan soalan tadi kepada apakah sikap dan peranan umat Islam dalam menangani isu Palestin. Soalan itu uraiannya amat panjang, tadi pun telah diuraikan dengan panjang lebar. Oleh itu, seperti saya katakan tadi, saya tidak bercadang untuk menguraikan terlalu panjang, tetapi menyimpulkan apakah perkara ini dan apakah sebenarnya isu-isu yang perlu dan wajar dipahami oleh umat Islam. Baik, sebenarnya kita menyebut satu perkara yang kita anggap tak nasabah ya. Sebab negara Israel yang begitu kecil sedang berhadapan dengan negara Islam yang penduduknya seperti ditunjukkan dalam gambar ni ya. So kalau tak lagi logik, tak nasabah isu Palestin ataupun isu rakyat Palestin ini tidak boleh diselesaikan oleh umat Islam yang kaya dari segi strategiknya, kaya dari segi manusianya, kaya dari sumber alamnya, tetapi ia gagal diselesaikan lebih 7 dekad ya. Dan biasanya saya apabila membuat pembentangan, saya akan tunjukkan peta ya, supaya dengan peta ni umat Islam boleh melihat diri ke dalam ya. Sebab di samping kita menyalahkan Israel walaupun mereka salah, tetapi keperluan untuk kita melihat ke dalam ya, di mana silapnya kita. Sudah tentu isu ini sebenarnya gagal diselesaikan silap kita ya. Kita siapa umat Islam ya. Itu yang pertama saya nak tunjuk ya. Yang kedua, saya ini selalu saya tunjuk ya, Israel ni luasnya kalau tidak termasuk wilayah yang baru ditaluki sekitar 20,770 km persegi ya. Penduduk 8.7 juta ya. Dan kalau segi keluasan ya, lebih kurang luas ni Perak saja ya. Perak luas lagi daripada Israel ya. Tetapi kenapa yang kita bincangkan soal sukar sangat ya? Di mana silapnya? Oleh itu pada hari ini saya nak kita tengok diri kita. Tengok di mana silap kita ini disebabkan kita selalu digembar-gemburkan seolah. Sebab saya bila saya bertanya ataupun berbincang isu Palestin ini ya, Israel ini, sebabkan kita tak tahu Israel itu selain ya, dia ingat Israel itu besar, besar Rusia atau besar Amerika ya. Lepas itu dia itu kuat dan ditakuti dan sebagainya. Relating itu ya, tak susah mana pun ya, penduduk tak seramai mana pun. Tetapi bagaimana kualiti umatnya ya, umat Islam yang 1.2 bilion dengan 8 juta penduduk Yahudi, kualiti macam mana? Ya. Oleh itu perbincangan saya pada hari ini lebih kepada menjurus ya. Kalau nak tanya bagaimana nak selesai umat Islam ini, tengoklah diri umat Islam itu sendiri dan bagaimana kita boleh menyelesaikan isu ini dengan melihat diri kita sebagai suatu pendekatan daripada kita betul atau salah, tetapi pada waktu yang sama bagaimana kita harus melihat diri kita sebagai satu penyelesaian kepada isu ini. Baik. Satu perkara yang cukup menarik ya. Kalau kita lihat ya, isu Israel ini ataupun isu berkaitan dengan Arab Israel ini akan berterusan. InsyaAllah kalau tak ada aralnya, saya menyangkakan tak lama lagi akan adalah isu macam ini ya. Sebab setiap kali adanya isu berkaitan dengan Palestin daripada perang tahun 1956 hingga yang terakhir yang berlaku baru-baru ini, kita dapati simpati umat Islam termasuklah simpati orang Melayu atau umat Islam di Malaysia ini amat luar biasa. Ya, mereka memberikan sokongan, mereka memberikan simpati, ya, mereka membuat berbagai inisiatif ya. Tetapi ternyata sekali ya, pada pengamatan saya ya,
bahawa simpati yang berlaku ini lebih kepada sentimen, ya. Sekarang ini tengah marah, kesemuanya akan berderma dan sebagainya. Tetapi setelah beberapa bulan, kita pun kendur dan sebagainya. Dan kita pun beramai-ramailah menderma untuk rakyat Palestin, satu usaha yang baik, satu perkara yang baik, ya. Kerana bersimpati dengan umat Islam yang tertindas, ya. Sebenarnya kalau buat secara perbandingan, derma yang disumbangkan oleh umat Islam itu tampak kecil kalau dibandingkan derma-derma yang disampaikan oleh individu Arab, ya. Mereka lebih kaya dan sebagian dermawan mereka derma lebih besar, ya. Tetapi ini menunjukkan bahawa kita adalah satu masyarakat yang cukup prihatin. Sebenarnya, kalau bercakap soal prihatin, balik pada soalan Izzuan tadi, ya. Ini merupakan satu yang menunjukkan bahawa dari segi perbandingan, ya, umat Islam di Malaysia ini merupakan umat yang sejak dulu, ya, memang mempunyai tahap keprihatinan yang tinggi terhadap penderitaan yang dialami oleh masyarakat Islam di luar daripada negara mereka, ya. Sebenarnya, apabila kita cakap isu Palestin, ya, kita jangan lupa, ya, bahawa kita juga perlu memahami, ya, kenapa isu ini berpanjangan, ya. Di samping kita menyalahkan Israel, ya, sebenarnya saya tak ramai rakyat Malaysia yang tahu bahawa penduduk Palestin ini adalah penduduk yang antara yang paling fragmented atau paling berpecah, ya. Sebab kalau pada hari ini, ya, penduduk yang dipanggil Palestin itu terbagi pada tiga utama. Yang pertama terbang barat, yang dua Gaza, yang tiga Arab Israel. Yang berlaku baru-baru ini adalah peperangan antara bukan rakyat Palestin dari segi realitinya dengan Israel, tetapi antara Hamas dengan Israel. Kalau sebelum ini peperangan yang berlaku seolah-olah rakyat Arab di Israel yang berjumlah 1.2 ataupun 5 juta itu seolah-olah macam tidak menunjukkan komitmen bersungguh untuk bersama dengan perjuangan Hamas. Sama juga dengan kita pun semua dah banyak bincang bagaimana kalau Tepi Barat itu di bawah PA ataupun Palestine Administration Mahmud Abbas, ya. Kerana mereka itu menjadi polis simpanan Israel, itu sering disebut, ya. Oleh itu, kalau kita lihat secara realitinya, inilah yang berlaku, ya. Kalau saya lihat dari sejarahnya, pada tahun 1970, sekitar 10,000 rakyat Palestin dibunuh oleh rejim Hussein pada waktu itu. Dan orang Palestin dihalau dari Jordan. Terus 1982, berlakunya proses menghalau ataupun tak kira lah apa terminologi digunakan, rakyat Palestin daripada Lebanon. Kemudian pada waktu ini terdapati berlakunya apa nama ni peperangan di Syria. Pada tahun 1990, rakyat Palestin dihalau dari negara Teluk sebabnya kerana Yasir Arafat pada waktu itu menyokong Saddam Hussein. Dengan sebab itu, daripada pergaulan saya dengan negara-negara ini, perut negara ini, mereka menganggap orang Palestin sebagai parasit. Itu bahasa mereka, ya. Ya. Oleh itu, ya, ini masalah yang berkaitan dengan dalaman yang kita tak banyak tahu, ya. Kemudian, kalau sebelum ini, rakyat Palestin bukan saja terbahagi daripada daerahnya, tetapi terbahagi kepada ideologinya. Islamisnya, ya, itu Hamas, ya, ataupun Islamic Jihad, ya. Hamas, kumpulan yang pro-ikhwan muslimin. Ya, Jihad Islam, pro-Israel, pro-Iran, maksudnya, pro-Iran. Golongan nasionalis, itu Fatah, ya. Golongan sekular, Marxis. Golongan PDLP, dulu George Habas, itu golongan Marxis, ya. Saya sebutkan tadi, negara Arab, negara Palestin di negara-negara Arab, Jordan, Lebanon, Syria dan negara-negara Arab yang lain. Terdapat juga rakyat Palestin yang dalam diaspora yang terdapat di Argentina, terdapat di apa nama di Australia, ya, terdapat di merata dunia, ya. So banyak kumpulan, ya. Dan cuma pada waktu ini kita dapati perlembagaan kumpulan itu semakin kecil, iaitu dibagi kepada PLO dan Hamas, ya. Dan kalau kita lihat konflik yang berlaku pada hari ini juga berkaitan dengan isu politik. Proses tepatan, ya. Netanyahu berdepan dengan satu pelan raya. Beliau berdepan dengan kes rasuah, ya. Oleh itu, serangan kata Palestin ini untuk menaikkan imej politiknya. Di Tebing Barat, akan patutnya diadakan pelan raya. Tetapi, PA menekankan bahawa pelan raya ini harus juga melibatkan rakyat Palestin yang berada di bawah Israel. Sebab kalau Tebing Barat sahaja, didapati bahawa sokongan pada Hamas itu semakin tinggi. Cuma yang agak menariknya pada kali ini, berbeza dengan sebelumnya, terdapatnya satu unsur penyatuan, ya, di mana penyatuan ini melambangkan bahawa Hamas semakin diterima sebagai kelompok yang lebih dipercayai untuk memperjuangkan isu Palestin. Dan itulah kalau kita lihat, baru-baru ini,
untuk pertama kali saya katakan tadi, pelibatan orang Arab Israel dalam isu ini. Dan juga berkaitan dengan yang berlaku ini, terdapati jelas sekali bahawa ia menampilkan imej Hamas. Kalau saya sebut sedikit lagi, bahawa ternyata pemimpin-pemimpin Hamas merupakan pemimpin yang membuktikan bahawa mereka bersedia untuk berkorban dengan rakyat Palestin. Sebagai contoh, apabila Muhammad Diyaf, iaitu pemimpin sayap Izzuddin Al-Qassam, dia bukan saja kehilangan anak, bukan saja kehilangan isteri, dia hilang kedua kakinya, dia hilang satu tangannya, dia hilang matanya. Tetapi beliau komander Izzuddin Al-Qassam dan sudah lebih 5 kali saya nak bunuh dia. Dan membuktikan dia bahawa mereka ini berada di garisan hadapan, bukannya berada di belakang ataupun menikmati ya berbagai kemudahan kerana mereka itu sebagai pemerintah. Akhir sekali, ya, dalam soalan pertama ini, kita umat Islam di Malaysia ini, kita memang begitu prihatin tentang isu kesengsaraan. Dalam konteks ini, kita ucapkan tahniah kepada Abim yang disebutkan tadi, kalau GPM sudah 20 tahun, kalau Abim sudah lebih daripada 40 tahun yang memperjuangkan isu kemanusiaan, kita melihat bagaimana ya satu ketika dahulu kita champion ataupun juara dalam perjuangan isu umat Islam di Patani, di Mindanao, Malahan, isu Chechnya dan Bosnia ya. Dan saya nak sebut segi sejarah ya, bahawa isu keprihatinan umat Islam ini bukan satu baru ya. Saya sebut dalam peristiwa yang berlaku tahun 1913 ya, bila umat Islam di negeri Perak yang dicatat oleh suat khabar berjaya mengumpul RM7,610.33 dan diikuti dengan 8,931 sen untuk dihantar ke Turki untuk bantu. Waktu itu orang Turki sedang berperang di Balkan. Menarik ya. Dan pengurusi kepada tabung ini ialah Raja Harun Ar-Rasyid, iaitu kerabat di Raja Perak ya. Dan berdasarkan dokumen-dokumen penyidikan terakhir, memang ada duit itu sampai ke Istanbul, diberi kepada Bulan Sabit Merah untuk bantu rakyat Palestin. Maknanya 100 tahun dahulu, ketika orang Melayu tak tahu di mana Istanbul, di mana Balkan, tetapi berderma ya, tak tahu apa jumlah sekarang ya, 7,600 mungkin dah 1 juta ya. Tapi yang menarik juga ya, akhirnya ketika perang tahun 1967 ya, sekarang ini kita berlumba-lumba kutip derma ya, tetapi tahun 1967 rakyat Malaysia berlumba-lumba mendaftar diri untuk menjadi sukarelawan. Nak kata berani tak berani, bukan ada pernah pegang senapang pun ya, tetapi berlumba-lumba untuk pergi ke Timur Tengah berjuang dengan rakyat Palestin. Dibuka kaunter ya, dan adalah senarai namanya. Tetapi yang menariknya, cuma saya nak sebutkan sedikit, termasuklah beberapa orang wanita turut mendaftar diri untuk menjadi sukarelawan. Kalau nama-nama saya sebutkan, antara termasuklah almarhumah Ustazah Fauziah Sani, isteri kepada Ustaz Arsyad, Ustazah Latifah, isteri kepada Ustaz Muhtar Syafi'i, Ustazah Habibah ya, adalah orang yang lain. Maknanya mereka waktu itu bukan sekadar berderma wang, tetapi sanggup pergi ke Palestin, bukan sebagai sukarelawan masuk dan bantu sukarelawan ya, masuk untuk menjadi pejuang. Nak ceritakan Tuan Izwan, hebat-hebat orang ke Palestin. Okey, dekat itu dulu. Baik Prof, kan? Jadi ini harap dapat membuka mata para peserta dan juga penonton untuk sama-sama kita meningkatkan pengetahuan kita berkaitan dengan sejarah dan juga perkembangan semasa di Timur Tengah. Dan kita tak boleh saja memahami isu Palestin semata-mata, melainkan geopolitik ya, dan juga seluruh kejiranan ya, perkembangan apa yang berlaku secara keseluruhan ya, selain meningkatkan kualiti kita sebagai umat Islam ya, sebagai tenaga profesional, kita terus menyumbang dalam konteks pembangunan Palestin ya, selain menjadi sukarelawan secara maya ataupun secara fizikal insyaAllah. Jadi ini tidak dimulakan sekarang, tetapi telah dimulakan sejak dahulu lagi. Jadi kita pergi kepada apa, anak muda Saudara Fahmi yang bersama-sama dengan rakan seperjuangannya menggerakkan pelbagai inisiatif ya, dan kita digemparkan baru-baru ini tentang serangan hackers Malaysia Indonesia terhadap laman web Israel ya, sebanyak 120 website dan juga kempen hashtag Israel Koyak dan juga pelibatan beberapa selebriti juga bahkan perkara ini disambut di peringkat global sepanjang 11 hari dalam kemanusiaan dan hak asasi manusia. Jadi mungkin Saudara Fahmi boleh kongsikan sedikit
tidak sekadar mengharapkan sepanjang 11 hari saja momentum ini, tapi kita ada kelangsungan. Silakan Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saudara Izwan. Seterusnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan penganjur untuk menjemput kami hadir sama dan juga mempromosi kempen yang kami gerakkan melalui pedulipalestin.com. Saya rasa satu pendekatan yang agak menarik dan juga ini adalah merupakan satu movement norma baru. Khususnya di Malaysia, kita tahu bahawa pada akhir-akhir Ramadan dan sebelum masuk kepada Syawal, yang mana saya fikir tidak semua dalam kalangan rakyat Malaysia pada tahun ini merayakan ataupun merasakan suasana raya tu. Dan sebelum raya tu, kalau kita ingat, kita diberikan makluman lah oleh pihak kerajaan bahawa adanya tidak dibenarkan untuk rentas negeri untuk tempoh 2 tahun, PKP itu ada. Jadi tekanan orang ataupun anak muda terhadap kita kata apa, kebenaran untuk pulang bertemu dengan ibu bapa balik kampung ni diterjemahkan dalam peperangan di social media. Jadi ini yang kita sebut sebagai the Bawang Rangers. Bawang Rangers yang ada, yang saya fikir memberikan satu impak yang agak besar dalam soal peperangan media. Dan ini sebenarnya memberikan suatu bentuk kita kata apa, moral support kepada rakan-rakan kita di Palestin. Sehingga kan kalau kita tengok ada beberapa video, anak-anak kecil di Palestin pun berani menyebutkan Israel koyak kepada tentera rejim Zionis. Maksudnya mesej itu sampai. Dan lebih bermakna lagi, saya fikir istilah koyak itu sebenarnya tidak difahami. Kenapa kita guna koyak tu sebenarnya juga menggambarkan term anak muda. Sehingga kan menjadikan suatu bentuk carian yang agak banyak pada waktu kita buat serangan secara sistematik. Maksudnya kita bersetuju untuk adakan hashtag sebetulnya Shame on Israel, dan kami bersetuju pada waktu saya ingat pada hari Khamis atau Jumaat waktu itu, kita kata pukul 5 kita akan beramai-ramai post perkara yang sama, dan kita minta semua influencer, semua selebriti, semua NGOs yang terlibat dalam satu gabungan anak muda yang kita panggil sebagai My Aqsa Defenders ni, untuk kita perbanyakkan naratif itu. Jadi kalau ikutkan koyak ni memang disebutkan originally mean tone, tapi maksudnya when it's referred to the people such as I'm koyak means that you are personally or mentally exhausted. Jadi ini juga dikodkan oleh Urban Dictionary. Ini maksud Urban Dictionary bila dia kod bermaksud memang sebelum tidak ada istilah itu. Jadi dia masukkan perkara tersebut dan dibuat dalam bentuk ayat. Dia katakan Israel is koyak after being cyberbullied by Malaysian. Dan ada video balas daripada kita kata apa, selebriti ataupun influencer Israel, sehingga kan dikatakan koyak you too. Tapi saya fikir serangan balas pada waktu itu agak tinggi, dan saya fikir dalam hal ni ada memberikan satu indikasi yang besar. Yang keduanya, pendekatan sosial media ni juga peperangan digital perlu diperhebatkan dalam keadaan kita meraihkan kepelbagaian kreativiti anak-anak muda, termasuk rakyat kita yang sebenarnya sangat kreatif. Ada yang buat dalam bentuk video, ada yang buat dalam bentuk design, logo dan sebagainya. Saya rasa yang itu kita kena perbanyakkan. Pendekatan dalam bentuk reverse psychology juga saya ingat ada. Contohnya ada hashtag, contohnya Visit Israel. Walaupun kalau kita sebut Visit Israel, seolah kita macam bersetuju untuk Visit Israel tu, tapi Visit Israel tetapi memberikan gambaran naratif yang sebaliknya. Apa yang Israel lakukan kepada mereka yang berada di Al-Quds, yang berada di Gaza dan sebagainya. Jadi ini suatu gambaran yang kita nampak ada trend dan juga satu permintaan, dan juga saya nampak rakyat terutamanya mereka yang menjadi pemain di media sosial sekarang ni semakin banyak mencari dan juga menyelami dan cuba untuk mendapatkan secara lebih banyak maklumat-maklumat penting terhadap isu ni. Jadi saya fikir pernyataan daripada tokoh-tokoh seperti saya rasa expert dalam bidang ini, contohnya Prof. Rizwan, Prof. Nazari, perlu diperbanyakkan konten dalam sosial media. Dia tak perlu lama. Kalau 30 minit sekarang orang muda tak tengok, dia nak tengok mungkin 3 minit apa. So kita kena perbanyakkan 3 minit video ni untuk kita ulas dan kupas setiap perspektif daripada
tema-tema penting yang perlu untuk kita buat dalam bentuk yang lebih trending, dan ini memudahkan untuk kita kita kata pun membuat satu serangan balas, dan kita tidak dan khuatir juga bahawa bila mana ada carian-carian yang tidak mengikuti kepada soal authority tadi, maka kita khuatir carian-carian anak muda ni dia boleh pergi dan akhirnya dia boleh menjadi seseorang yang simpati juga akhirnya kepada kepada rejim Zionis. Bila disebutkan tentang right to self, to have a self defense, bagaimana dia, kalau kita baca naratif di peringkat kita kata Facebook page ataupun social media Israel, kalau kita baca tu kadang-kadang kita secara tak langsung boleh juga akhirnya atas sebab kemanusiaan tadi, simpati kita kepada Palestin dia boleh teralih kepada simpati kita kepada rejim Zionis. Sedangkan root cause yang sepatutnya yang Prof. Ingat Datuk Tafifi sebutkan tadi tentang right to exist, itu juga perkara yang mungkin tidak dibincangkan. Jadi ini saya fikir dalam keadaan ini perlu diperbanyakkan pendekatan yang dibuat oleh salah seorang lagi anak muda influencer Malaysia seperti Caprice yang mengadakan sesi IG live bersama dengan influencer Israel, juga saya rasa memberikan suatu kaedah out of box untuk membolehkan netizen dan juga orang yang mengikutinya memahami naratif yang dibawa oleh Israel dan juga apa hujah-hujah yang kita boleh jadikan sebagai satu bentuk pendekatan yang lebih murni sifatnya. Jadi dalam hal ini, kalau kita sebut awal tadi tentang bawang Rangers, bawang ni sebenarnya kalau kita kita kupas sebenarnya kalau tidak berhati-hati dia boleh menyebabkan pedih mata. Tapi kalau bawang ni tidak ada dalam masakan, tidak ada dalam ramuan, dia tak sedap. Dia ada dua sisi tu. Maksudnya ada satu yang pedih, kalau betul kena tepat pada masa dan ketika, dia akan memberikan satu maksud yang yang kena pada keberadaan, kena pada ni. Jadi pada masa sama kita perlukan bawang Rangers yang intelek, yang mengemukakan atas sebab hujah, yang mengemukakan pandangan dan kita punya aspirasi itu berdasarkan kepada kita kata per ilmu yang tepat dan tidak berdasarkan kepada sentimen. Sebab kita nampak juga ada beberapa posting-posting yang dilakukan oleh netizen yang memang kalau kita tengok tu menggambarkan seolah adakah ini Islam. So ini yang antara lain yang kita cuba elak supaya kita tidak terlibat dan terdorong masuk bersama-sama dalam kata memberikan satu fitnah dan pandangan yang tidak baik terhadap Islam. Walaupun kita sebut bahawa physically kita tidak berada di bumi Gaza, tidak berada di Palestin, namun spirit kita, semangat kita dan juga kita harapkan usaha kita, catatan kita, posting kita, design kita itu sampai mesejnya kepada orang. Sebab tu kita kena kurangkan menggunakan perkataan-perkataan yang agak sensitif, yang tidak menggambarkan norma dan apa kita kata apa yang Islam ajarkan dalam hal ini, walaupun kita nak menunjukkan rasa solidariti kepada mereka. Jadi ini antara lain yang saya fikir perlu kita perbanyakkan. Sisi lain yang saya fikir kita tidak mahu dilihat sebagai kelompok yang bersifat reaktif kepada isu ini. Tetapi pada masa sama kalau kita lihat pada kita kata apa, pertembungan antara Palestinian dan juga rejim ini telah berlaku lama dulu daripada perjanjian awal sewaktu Balfour Declaration, Cy Peacock sehinggalah penubuhan Israel 50 tahun selepas tu, sehinggalah Deal of the Century itu. Kalau kita nak tengok dia punya susur galur sejarah kronologi 73 tahun itu memang banyak, dan setiap perjanjian-perjanjian peperangan-peperangan yang ada dalam tempoh 73 tahun tu dia ada maksud dan dia ada implikasi yang tersendiri. Tetapi kalau kita lihat pada kerangka yang besar bahawa ini adalah merupakan satu jigsaw puzzle. Jigsaw puzzle ini kelihatannya telah dirancang dan telah disediakan, didokumentkan, dianjedakan sedemikian rupa oleh rejim. Bahawa mereka memang betul-betul disebutkan selepas 50 tahun Israel akan ditubuhkan, memang betul 50 tahun Israel terwujudkan. Tetapi bagi kita umat yang mewakili Islam dalam hal ini, memang orang dok nak harap pada PBB, OIC itu pun saya rasa kita tidak diwakili. The world is bigger than five. Namun demikian kita ada hujah Quranik, kita ada hadis fitan, hadis akhir zaman. Tetapi malangnya kita tidak ada suatu pendekatan yang boleh dikod ataupun yang boleh masuk dan kita boleh buat satu kajian Jewish studies ataupun kita masuk untuk memahami dengan lebih terperinci bagaimana angle serangan yang kita boleh masuk. Dia bukan sekadar kita bersifat reaction based on terjemahan. Memang ada dalam kalangan kita
dia memudahkan kefahaman berdasarkan kepada terjemahan info-info yang mereka ada dan dia masuk ke dalam Twitter. Tetapi saya fikir lebih daripada itu, macam mana kita nak manfaatkan kita punya think tank group ataupun institusi-institusi di peringkat universiti ataupun ada tokoh-tokoh yang hebat yang memang kita kata expert dalam arti kata Malaysia ni saya rasa ramai, 2-3 orang kita boleh namakan. Tapi bagaimana kita boleh himpunkan mereka ni untuk kita manfaatkan secara bersama untuk kita jadikannya sebagai satu agenda besar kita melawan naratif Zionis, tapi dalam kerangka hujah keilmuan, hujah substan dan kajian. Itu, saya rasa itu mungkin sebagai permulaan. Terima kasih atas penjelasan tersebut. Jadi saya kira peranan yang perlu dimainkan oleh ramai pihak seawal remaja, belia, bahkan pesara-pesara juga dapat sama-sama terlibat dalam platform pelbagai Instagram, TikTok, 3 minit mesej berkaitan dengan Cana Palestin, Facebook. Jadi kita lepas ni lebih proaktif dengan merujuk kepada tenaga pakar dalam konteks sejarah, ekonomi dan kemanusiaan, dan mungkin kita perlukan satu kita panggil sebagai apa, plan of action lah. Kalau Israel, kalau Zionis itu dia ada protokolnya yang digerakkan oleh bapa Zionis itu, kita bagaimana? Jadi mungkin ada saranan yang boleh dikemukakan oleh para peserta dan juga para panelis selepas ini supaya terarah dan lebih proaktif. Baik, saya pergi kepada panelis yang ketiga, Ustazah. Dalam sudut pandang seorang wanita, pasti bila berlaku peperangan itu akan yang teranaya ataupun yang mengalami nasib tertindas itu adalah kaum ibu, kaum wanita dan juga anak-anak. Jadi kita mohon Ustazah, dalam pengalaman sebagai perjuangan kaum wanita, memimpin berpusat perlindungan wanita, jadi dalam konteks di Palestin ni Ustazah, mungkin Ustazah boleh bagikan pencerahan apa yang boleh dilakukan oleh kita dalam mendukung kaum-kaum yang tertindas, khususnya wanita dan anak-anak. Eh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saudara Izwan, Prof. Ridwan, Dr. Nazari, Fahmi dan juga di panel yang lain dan yang mendengar, insya-Allah. Saya suka mengambil ayat yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 120 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Saya ambil sebahagiannya, walan tardo engkau Yahudi, dan sekali-kali tidak akan redha kepada engkau orang Yahudi, walan Nasara dan juga orang-orang Nasara, sehingga mereka mengikut, sehingga kita mengikut jejak-jejak mereka. Kalau dalam istilah bahasa Arab ni, dia la pun makna tidak, tapi yang kat sini guna perkataan lan. La makna tidak, lan pun makna tidak, lam pun makna tidak. Tapi dalam sintaksis bahasa Arab, bila menggunakan perkataan lan, itu maknanya begini, tidak begini. Dulu ya, masa lan tu maknanya dahulu ya, sekarang nafil istiqbal. Tapi pada masa akan datang, masa-masa sekarang, tidak boleh digunapakai. Apa maksudnya? Dulu memang kita kata berkaitan dengan Yahudi, walaupun sekarang ni kita bercakap tentang rejimnya, kalau kata Yahudi, apa beza Yahudi, Bani Israel dan juga Zionis. Saya rasa Zionis tu kita sudah faham, sudah banyak dibicarakan orang. Yang kita nak kata kita mengeji, kata memusuhi, atau kita memerangi rejim Zionis. Masa dahulu orang Yahudi, kalau kita baca dalam Al-Quran, ayah keturunannya daripada Bani Yaakob, ya, Nabi Sulaiman, itu kan nabi-nabi juga, itu Yahudi. Sebab itu kata dahulu ya, kita boleh mengiktiraf mereka. Tetapi sekarang lan tardol, sekali-kali tidak akan mereka, nafil istikbar. Pada masa akan datang, mereka tidak perlu lagi diiktiraf. Karena totally tidak perlu diiktiraf. Itu keindahan dalam bahasa Al-Quran lah, tentang baru satu saja, la, lan dan lam. Maksudnya kataan tidak itu ada tiga konotasi. Jadi itu yang pertama. Jadi bila Izwan tanya, saya pun mencari jugalah laporan daripada United Nations ya, yang mengeluarkan satu laporan pada tahun 2018, 2 tahun lepas, mengenai tajuk laporannya Education Under Attack 2018 Israel Palestine. Jadi antara laporan dapatan yang kita dapati, jadi terdapat 111 laporan
yang berkaitan dengan kesan-kesan perang dalam konflik Israel-Palestin. Jadi melalui orang kata apa, ketua delegasi khasnya Genevieve Butin dan juga daripada UNSHR. Jadi dapatan yang didapati tahun 2014 saja ya, 2014 saja 412 pelajar dibunuh dan 14 institusi pendidikan tinggi dihancurkan. Jadi bagaimana cara-cara mereka melakukan sekatan? Yang pertama melalui checkpoint, nak pergi sekolah, nak pergi universiti, kemudian tembakan, kemudian membina tembok pemisah dan juga menggunakan peledak. Jadi sebelum tahun 2000 di Universiti Gerzik di Palestin ada lebih kurang 500 pelajar. Tapi sekarang 2018 universiti itu tidak wujud lagi. Universiti itu tidak wujud lagi. Tidak wujud lagi maknanya universiti itu hancur terus. Jadi ke manakah pergi pelajar-pelajarnya? Jadi dalam satu report yang lain pula, di bawah report yang sama, menggunakan akta mahkamah tentera sejak tahun 2000 sampai sekarang 2021, 12,000 pelajar-pelajar yang berusia 18 tahun berada di penjara di Israel. Jadi senang cerita, saya nak menceritakan sini sebagai seorang wanita, saya rasa pendidikan, education, advocate. Sebab kita tahu bila anak-anak tidak sekolah, anak-anak tidak mendapat mendapat pendidikan, apa yang disebut inilah agenda pembebalan umat yang kita sebut sebagai the art ages. Maknanya melahirkan generasi-generasi yang buta huruf, generasi-generasi yang tidak terdidik, bagaimana mahu membangunkan negara mereka satu hari nanti. Jadi itu sebenarnya yang paling penting. Saya mengingat kepada dulu masa mungkin Dr. Ridwan pun selalu pergi Mesir, salah seorang daripada doktoral saya pada tahun 1990-an, dia bukan orang Arab, dia Dr. Maryam Ad-Dawastani daripada Dawastan. Dia kata pecahan-pecahan negara-negara kecil sebelah Chechen dan sebagainya. Dia menyebut begini, ketika saya bertanya tentang isu Palestin, sebab di Universiti Azhar ni isu Palestin ni sebenarnya orang kata orang Arab ni sebenarnya tak ambil pot, tapi tidak di Universiti Azhar. Bagi saya, sepanjang saya berada di sana, memang setiap hari ada slogan-slogan, ada bantuan-bantuan, dan biasanya kalau pelajar-pelajar Melayu Malaysia yang terlibat dengan perkumpulan orang-orang Arab, benda yang disebutnya ialah kata begini. Ia akan sebut dengan, untuk Palestin ini dan juga negara-negara lain yang menghadapi krisis peperangan termasuk Syria dan sebagainya, dia sebut, bil alam, dia sebut, bil alam wabilah. Bil alam tu bil kolam, maknanya pen, pensel, menulis. Bil alam wa bil law. Law tu makna orang Malaysia dulu kita sebut ni apa-apa hitam tu yang kecil tu yang boleh tulis dengan kapur. Dia kata mesti dua itu disediakan. Jadi ketika melawat, saya dengan izin Allah pernah jugalah pergi sampai ke Bukit Terusinan. Kemudian kita mungkin berapa lebih arif lah, kita kata Bukit Terusinan sebelah baratnya itulah Bukit Golan. Ya, penempatan yang mana dirampas oleh Yahudi daripada Palestin. Jadi nak masuk kat situ sekarang memang terowong tu dah ditutup. Kita panggil lubang tikus, jalan tikus tu sudah pun ditutup. Jadi ketika itu juga berlaku pemberontakan Asaurah daripada pelajar-pelajar Azhar. Apa yang kita nak buat ialah kita mesti menghantar bantuan pendidikan. Maknanya, dan itu yang dilakukan oleh kumpulan-kumpulan yang disebut sebagai kumpulan-kumpulan wanita. Dan hari ini saya pun bercakap atas nama Salwa, dulu pernah rasa muda, Helwa. Sekarang ni dah masuk 40 tahun, 50 tahun, jadi Salwa. Jadi saya bertanya, apakah kita yang berusia 50 tahun akan berhenti dalam perjuangan kita sebagai seorang wanita? Apa yang kita boleh lakukan? Kalau suatu masa dahulu, di zaman kakak-kakak kami dalam jemaah Abimah, ya, kalau saya boleh sebut nama, contohnya yang berbahagia Syarifah Aminah Al-Kharib, ya. Apa yang mereka buat? Mereka memang turun juga ke Palestin. Turun ke Palestin, turun ke tempat-tempat tu, macam disebut tadi Ustazah Fauziah Sani dan sebagainya. Dia kata untuk berjuang secara total, berjuang secara live macam tu. Apa yang dibawa di bawah kemah-kemah? Di bawah kemah-kemah tu didirikan sekolah. Sebab sekolah memang dah hancur semua, dengan yang paling terbatas sekali memberikan mereka kertas, memberikan kereta, memberikan mereka kapur untuk belajar menulis, mengira dan sebagainya, yang basic sahaja. Sebab kita lihat hari ini, okay, untuk orang kata menggagalkan sesatu umat itu, kita kata hijack dia punya education.
hajak dia punya education. Bubarkan pendidikan kepada mereka. Jadi kita tahu bila butuh huruf tinggi, banyak masalah yang berlaku. Contoh saya ambil dalam Syria. Yang ini saya dapat daripada salah seorang adik-adik kita juga lah yang kata bekerja secara sukarela. Pasal visa saya baru jumpa semalam masa GPM buat buat ini kutipan tabung perhatian dengan kerajaan di Selangor. Dia sebut gini pada saya, Ustazah, dia cakap, sebab tidak bersekolah dan berada dalam keadaan perang, apakah krisis yang berlaku? Yang pertama kita ada krisis tidak mendapat pendidikan. Bila tidak mendapat pendidikan, dan ramai pula yang saudara mereka yang meninggal dunia sama ibu, bapa dan sebagainya. Kalau kita boleh lihat ya, saya sempat juga cari satu carian yang dinamakan seorang perempuan digelar sebagai Khonsat of Palestine. Khonsat itu ialah nama seorang penyair penyair wanita yang pernah hidup di zaman sebelum jahiliyah dan zaman pra-Islam. Jadi dia meratapi tentang kematian anaknya. Jadi perempuan ini yang dinamakan Khonsat Palestine Al-Asirah, Khonsat Palestine sekarang, dia dalam 3 kali peperangan, anak pertamanya meninggal, peperangan kedua anak lakinya juga meninggal, peperangan ketiga yang baru ni, ya, yang berlaku baru ni, yang dibunuh baru ni juga anaknya meninggal. Maka dia berkata, aku percaya bahawa aku telah mendidik anak-anak aku dengan baik dan aku bangga dengan kematian mereka. Saya rasa itu spirit yang kita nak pada wanita-wanita. Jadi bila dah tak ada keluarga, jadi yang pertama, bayangkan dalam usia 12 tahun. 12 tahun ya. Anak perempuan 12 tahun tidak pergi sekolah dan sebagainya. Tapi tidak ada siapa yang mahu menjaganya, caretaker-nya. Maka ia dikahwinkan dalam usia 12 tahun. 12 tahun, dalam usia 12 tahun, 10 tahun, 13 tahun. Dan yang dalam kes yang ditunjukkan dalam report itu, jadi dia mempunyai 3 orang anak. Dalam usia 15 tahun dah punya 3 orang anak yang berusia 1 sampai 7 tahun. Jadi dari segi membawa pada satu lagi implikasi lain tentang kesihatan wanita itu tersebut. Jadi mati bukan kerana tak di perang tadi, mati kerana masalah kesihatan yang merudu. Tidak ada perubatan. Yang kedua tadi mengenai pendidikan. Jadi bila istilah kita sebut bil qalam wal lauh, itu saya rasa antara tumpuan utama yang nak diberikan kepada, kalau kita lah kaum-kaum wanita, saya selalu bercakap begini. Dulu saya pun bekerja, berjawatan. Tapi saya mengambil keputusan untuk memilih menjadi ibu rumah tangga. Jadi selalu orang tanya saya, saya jadi ibu rumah tangga, jadi rumah tangga, saya tak tahu nak buat apa, Ustazah. Kami tak tahu nak buat apa. Apa yang boleh saya bantu? Saya cakap, bantulah setakat yang kamu termampu. Saya sebut, tak nak jadi seperti tokoh-tokoh seperti Khonsa, tokoh-tokoh wanita yang lain. Mampu dalam daya upaya yang kamu mampu. Apa dia? Contohnya, saya tak beritahu tadi, dalam kita kata kita mampu merdema. Bila saya melihat contohnya bagaimana ya wanita-wanita Aceh, sebab saya tahu lepas ni kita ada Nusantara, wanita-wanita Aceh ya mengeluarkan emas ya, terutama juga rakyat Sumatera. Saya rasa rakyat Sumatera yang saya study sikit lah, rakyat Sumatera dengan cara butter, maknanya pakat-pakat, menderma 12 kilogram emas untuk beli kapal terbang. Bukan satu, 3 kapal terbang. Itu datang daripada duit-duit emas semua tu ditanggalkan. Dan inspirasi ini juga yang saya dapati ketika salah seorang, orang kata murabbi kita lah dalam jemaah, iaitu Ustazah Aminah Zakaria. Saya masih ingat di Masjid Negeri Selangor tahun 1998, ketika itu juga isu Palestin. Ketika mereka memanggil semua ni, Ustazah Aminah Zakaria memanggil semua kawan-kawan ibu untuk berkumpul di Dewan Besar Masjid Masjid Shah Alam sekarang. Lalu dia berkata, kita nak bantu. Kita nak bantu kaum-kaum wanita kita yang sekarang ni terjejas di Palestin. Apa yang dia buat? Itu saya bagi sebut sebagai satu percontohan. Apa dia? Jadi dia pun buka lah kat tangan dia gelar emas dan dia masukkan ke dalam kantong. Maka saya biarlah saya menjadi orang yang pertama untuk memberi infak, dia kata, kepada rakyat Palestin supaya agenda pencerahan umat, agenda untuk mendidik umat, agenda untuk membangunkan bangsa semula, negara semula itu boleh dilaksanakan. Jadi dia pun baca lah, sampai sekarang pun saya ingat kenapa saya kata saya baca benda yang sama, itu surah Al-Baqarah ayat 261. Masalul lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama sari habbatin ambatat sab'a sanabila. Perumpamaan bagi orang-orang yang menginfakkan harta mereka,
perjuangan mereka pada jalan Allah. Ini sebenarnya perjuangan yang kita sebut sebagai jihad. Ya. Kama sali habbatin, seperti habbah, biji-biji benar yang tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkai itu ada 100 biji benih. Wallahu da'ifu liman yasha. Allah melipat kali gandakan. Wallahu wasi'un alim. Nah, itulah hebatnya bila kita membaca Al-Quran, bahawa matematik kalau kita bagi, kalau kita membuat operasi bahagi, dia menjadi semakin kecil. 8 bahagi 4 semakin kecil, dapat 2. Tapi matematik di sisi Allah, kita bahagi satu bahagian, dia dapat lebih 700 kali. Dan itu yang kita kena didik. Peranan seorang ibu mendidik bahawa tak boleh melalui kewangan, tapi melalui tadi macam kita kata, buat advokasi. Yang pandai buat poster, buat poster. Yang pandai orang kata memujuk, memujuk. Yang boleh menyampaikan, sampaikan. Jadi itu antara peranan yang harus dimainkan oleh seorang wanita. Dan kita tengok juga, ya, tadi saya cerita tadi di rakyat Sumatera. Bagaimana pula kita lihat, saya cakap sebab orang tanya, Ustazah, saya rasa rendah dirilah, saya tak tahu nak buat apa. Saya nak buat tapi saya tak tahu nak buat apa. Saya kata sekurang-kurangnya, saya sebutlah. Di Aceh, di Aceh, yang bernama Laksmana Kamala Hayati, ibu tunggal, balu, dia mengetuai satu Laksmana, satu armada ketumbukan laut untuk Aceh, ya, dengan kekuatan 2,000 orang, ya, seorang ibu tunggal. Nah, semua 2,000 orang itu merupakan ibu-ibu tunggal, balu-balu, yang suaminya terbunuh dalam perjuangan kemerdekaan, menuntut kemerdekaan daripada daripada Belanda. Maka itu yang dilakukannya. Maknanya orang kata, sebab itu jihad itu bukan bermakna dengan senjata saja, bukan bermakna dengan wang ringgit saja, tapi bermakna dengan usaha dan tenaga dan sekurang-kurangnya memberi sokongan. Kalau contohnya hari ini GPM ingin membeli, antara tujuan GPM tu ingin membeli, saya difahamkan, satu ambulans, kemudian MPV serbaguna. Betul kan Fahmi? Ya. Jadi saya kata kita boleh bersama-sama untuk melakukan itu bersama-sama, walaupun satu orang satu ringgit. Tapi hari ini Izwan Syahdat, boleh saya tunjukkan ke? Boleh, silakan Ustazah. Okay. Hari ini kita dah buat sikit belian jualan emas. Jadi menginspirasikan daripada guru kami. Saya bila menyebut nama Ustazah Aminah Zakaria, saya difahamkan beliau telah pun mendemurkan sebanyak 20K ke 30K. Untuk Palestin dalam masa terdekat ini, ya. Jadi saya ingin menunjukkan ini, ya. Saya ingin melakukan apa yang telah dilakukan sebagai satu percontohan kepada adik-adik anda, kepada wanita-wanita yang di luar sana. Okay, hari ini dengan izin Allah, ini ialah satu jualan yang dengan izin Allah, siapa yang ingin membelinya nanti boleh berhubungan terus dengan saudara Izwan Suhada, iaitu satu rantai emas. Mungkin Izwan boleh bantu, satu emas. Rantai emas ni bernilai 7,489. Okey, 7,949 dengan berat 31.87. Jadi jadi mungkin di, Izwan akan dalam kroler di bawah. Ya, ya, ya. Jadi okey, yang kedua, yang kedua rantai tangan yang yang beratnya 27.13. Ya, 27 cm berapanya harganya? 7000 ke 4000 lagi kan harga. Ya, 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 yang macam ni. Yang sama beratnya 27.13. Beratnya sama tadi sudah? Bukan, bukan, tak sama, tak sama. 4158. Ya, dan juga yang ini satu lagi. Yang ya. Satu lagi. Yang paling kecil sekali ini. Ini 4000, yang tadi tu 6000, tak silap saya. Yang ini paling kecil sebab ringan. Ukurannya ada dalam paparan di skrin. Okay. Jadi siapa yang berminat untuk membuat belian ni, dan nilaian ini akan disumbangkan kepada tabung Palestin di bawah tabung Global Peace Mission Malaysia. Okay. Jadi boleh terus WhatsApp kepada saya. InsyaAllah kita sempat kesempatan, kita akan terus ke udara bersama dengan udara. Jadi mungkin untuk menutup kita punya perbincangan hari ini, saya mahu memberi semangat, walaupun kita sebagai seorang perempuan, saya cakaplah maknanya, walau sebekau faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, walaupun sebesar zarah, apakah peranan kita? Jadi, setiap orang memainkan peranan yang penting. Jadi saya ambil kata-kata, the world is dangerous place to live. Hidup ini satu merupakan satu tempat yang sangat bahaya untuk kita diami.
not because of the people who are evil, bukan kerana sebab manusia-manusia yang punya perangai-perangai yang buruk, but because of the people who don't do anything about it. Dalam dunia ni memang ada watak putih dan watak hitam, watak buruk dan baik. Tetapi yang jadi bahayanya bukan kerana apa? Kerana kita tidak melakukan sesuatu apa-apa pun dalam hidup kita. Itu ada quotation daripada Albert Einstein. Jadi kalimatul haq inda sultana jair. Jadi kita menegakkan kalimah yang haq, ya, di kalangan penguasa-penguasa yang zalim. Itu pun wazalika ad'aful iman. Maka itulah selemah lemah iman. Jadi terima kasih kerana memberi peluang kepada saya. Saya mewakili Salwa dan juga wanita-wanita lain mengajak bersama-sama untuk kita sama-sama melakukan sesuatu dalam hidup kita supaya memberi makna dalam hidup. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, jadi kita minta kaum apa mungkin boleh membelilah emas, taurat emas tersebut dan hadiahkanlah kepada sang isteri kan. Boleh faham ya? Okey. Saya tak berhajat untuk mengulas sebab telah dijelaskan dengan terperinci oleh Ustazah. Saya nak terus kepada Profesor Dr. Muhammad Nazari Ismail, kita punya pakar ekonomi ni. Sudah pasti ya tadi dalam konteks sejarah, dalam konteks kemanusiaan, peranan apa wanita dalam konteks ekonomi, kita tahu dalam memperkukuhkan sebuah negara ni sektor yang penting adalah sektor ekonomi, Prof. Dalam isu Israel dan Palestin ni, bagaimana masyarakat global, masyarakat umat Islam ni boleh terlibat dalam inisiatif yang digerakkan yang kita panggil sebagai boikot, dan sejauh mana kuasa keberkesanan boikot ni, Prof, dan kalau boleh juga rangkumkan juga berkaitan dengan apa ni tekanan yang diberikan, sekatan yang diberikan terhadap wilayah Gaza khususnya yang pendirikannya terbatas, ekspor, perdagangan, pengangguran tinggi. Jadi bagaimana kita nak mulakan pembangunan ekonomi Palestin, Prof? Hari ini kita bantu, esok Israel boom lagi. Jadi mungkin Prof boleh mulakan. Terima kasih saudara Rizwan, rakan panelis Prof Dr. Rizwan, saudara Fahmi dan Ustazah Hasina. Jadi saya mulakan yang masalah di Gaza. Jadi kalau kita tengok, memang mereka mengalami kadar pengangguran yang lebih tinggi daripada 50%, kan? Dan mereka tidak boleh ekspor dengan bebas, dan tanaman-tanaman yang sebelah dekat dengan pagar itu pun dia kacau oleh, kalau pergi dekat-dekat ditembak oleh tentera Israel. Kalau orang Palestin nak pergi tangkap ikan pun sekarang, ya, nelayan mereka pun disekat, tak boleh pergi ke jauh ke laut untuk menangkap ikan. Jadi boleh duduk tepi pantai, jadi tak cukup penangkapan pun, kadar dia rendah. Jadi sebenarnya yang orang Gaza boleh survive sekarang ini adalah hanya melalui, banyak melalui terma sebenarnya. Kalau ekonomi dia memang tidak dapat berfungsi kerana sekatan tersebut disengajakan oleh Israel. Jadi alhamdulillah, oleh kerana banyak bantuan dari luar, sebab itulah dia orang boleh survive sehingga kini. Jadi takkan kita nak biarkan mereka seperti itu sampai bila-bila. Dan kita lihat sebenarnya Israel, kalau kita hantar duit ke Gaza, dia tak marah sebenarnya, dia tak kisah. Kalau pergi hantar sekarang ni pun orang hantar duit buat bangunan baru dan sebagainya, bagi makanan dan sebagainya, Israel tak marah. Begitu juga kalau orang hantar duit ke tebing barat sekalipun, kepada orang yang Merabitun dan juga kepada orang-orang yang di sekitar Baitul Maqdis dan juga di Masjid Al-Aqsa, Israel pun tak marah juga, boleh pergi sana. Kita ada majlis, apa ni, derma buka puasa dan sebagainya. Maknanya Israel sebenarnya dia tak takut sangat dari segi duit bantuan ini. Apa yang dia takut sebenarnya? Nah, selain daripada serangan yang dilakukan oleh Hamas, yang juga sangat dia takut adalah apabila masyarakat dunia tidak mengiktiraf dia. Apabila masyarakat dunia tidak mengiktiraf dia, nah, itu yang paling takut. Sebab itulah gerakan BDS ni ya, telah diisytiharkan oleh Kongres Amerika Syarikat sebagai illegal. BDS, Boycott Divestment Session ni, kalau kita baca sejak berita semasa Obama, semasa kempen pilihan raya presiden
antara sebelum dilantik oleh Obama, masa tu Hillary Clinton lawan Obama dan juga lawan Biden sempat tu. Dia sebut kalau saya dilantik menjadi Presiden Amerika, saya akan memastikan bahawa BDS itu adalah diharamkan. Kenapa? Sebab Zionis ni lobby di Amerika Syarikat dia fokus kat sini. Dia nampak bahawa potensi BDS ni untuk untuk melemahkan dan menamatkan hayat Israel ini sangat tinggi ya, potensi BDS. Sebab itulah dia sangat berusaha sehingga memastikan bahawa Kongres Amerika meluluskan undang-undang. Dan mereka telah pun meluluskan undang-undang tersebut, cuma dia tidak di-operationalize lagi lah, dan ada masalah dia nak operationalize, ada orang cabar ke mahkamah sebagainya. Okay. Jadi saya nak cerita bahawa sebenarnya BDS ini banyak potensi dan dimulakan oleh rakyat Palestin sendiri. Saya pergi cerita sejarah dia sikit. Pada tahun 2005, apabila mereka menyedari bahawa kerajaan-kerajaan dia tak boleh di civil society di Palestin mendapati bahawa dia tak boleh bergantung pada kerajaan Palestine Authority, dia tak boleh bergantung pada kerajaan negeri Arab dan juga masih kat dunia. Kerajaan-kerajaan tak buat apa-apa. Jadi yang boleh buat sesuatu adalah orang biasa. Akhirnya orang biasa juga yang kena buat sesuatu dan juga civil society. Dan mereka telah menubuhkan gerakan ini, BDS, dan ia telah berkembang hingga kini ke seluruh dunia sekarang ini dan sangat aktif di Eropah dan juga di Amerika Syarikat. Jadi apakah potensi dia? Sebelum tu, apakah yang BDS nak? Dia sangat fokus, dia sangat sangat clear, iaitu yang pertama sekali ialah Israel kena berhenti occupation of occupied territory, maknanya West Bank dan juga sekatan pada Gaza kena diberhentikan. Sebab ini pun bertentangan dengan undang-undang antarabangsa, kita tahu kan. Jadi sepatutnya lama keluar daripada West Bank dan sepatutnya tidak menyekat Gaza. Jadi itu kena diberhentikan. Yang kedua ialah rakyat Palestin yang berada di historik Palestin yang sepanjang Israel sekarang ini, dia seperti yang disebut oleh Ustaz Dr. Atiti tadi, dia adalah second class citizen sebenarnya. Jadi mereka itu mesti diberi hak yang sama seperti rakyat lain juga di Israel. Seperti orang Yahudi di Israel, dia orang Arab dia kena beri hak yang sama. Yang ketiga adalah right of return. Orang Palestin yang sekarang ini berjuta-juta ada di kamp pelarian di Lebanon dan ada yang di Gaza dan juga di luar, yang sepatutnya diberi hak untuk pulang ke tanah air mereka di bawah resolusi 194 PBB yang diluluskan pada tahun 1948 lagi, tapi mereka telah tidak diberi hak ini untuk pulang ke tanah air mereka. Jadi ini adalah hak mereka di bawah undang-undang antarabangsa dan ini mesti dilaksanakan oleh Israel. Selagi tiga tuntutan ini tidak dipenuhi, maka sebenarnya Israel layak untuk diboikotkan. Jadi sekarang ni gerakan boikot BDS ni, dia ditekan undang-undang antarabangsa ini. Dan saya rasa ini sangat selari dengan apa yang disebut oleh Dr. Atiki tadi, disebut tadi kan apa yang patut dilakukan. Kita tak boleh perang, jadi kita tak boleh, Hamas boleh teruskanlah, yang kita ni tak boleh perang, jadi ini yang kita lakukan, iaitu melalui civil action ini, civil action yang sangat berpotensi ini. Tetapi ianya mesti dilakukan secara integrated, coordinated. Kalau kita buat sendiri-sendiri, kita buat cara kita dan tidak dikoordinasikan di peringkat antarabangsa, kesan dia tak kuat. Apakah potensi ini? Potensi ini telah pun dibuktikan apabila jatuhnya rejim apartheid di Afrika Selatan dahulu. Dulu kita tahu dia apartheid wujud di Afrika Selatan tetapi telah tamat pada tahun 1994, 1990s. Kenapa? Kita tahu kerana dunia telah membuat keputusan untuk memboikot rejim apartheid Afrika Selatan. Oleh kerana itu, dia jatuh. Sebenarnya, bukan sahaja dari segi ekonomi. Ekonomi satu hal lah. Kalau kita dah boikot, dia tak boleh dagang dan sebagainya, memang susah lah. Dia nak ekspor. Kan? Tapi yang paling power lagi apabila ialah dari segi kesan psikologi dia. Apabila dunia tak nak terima Afrika Selatan, dia nak pergi main rugby pun tak boleh. Dia pandai main rugby, kita tahu kan, Afrika Selatan. Dia pandai main cricket, tak boleh main cricket. Dia tak boleh masuk Olimpik. Apabila dunia buat macam tu, dia akhirnya give up. Dia tak boleh hidup, dia kata. Akhirnya dia telah
secara apa ni, naturally dia lemah dan akhirnya mengalah dan tamatlah rejim apartheid di Afrika Selatan. Maknanya ini telah berlaku dan oleh kerana itu boleh berlaku lagi dalam kes Israel. Cuma sekarang ini dia punya cabaran ini sangat susahlah. Sebab apa? Dia ada Zionist lobby di Amerika yang sangat kuat. Jadi selagi Amerika membantu Israel memang payahlah. Tetapi pada masa yang sama kita nampak kalau kita kaji apa yang berlaku terutama sekali the last few days, kita nampak dan banding dengan masa tahun 80, saya belajar di Amerika Syarikat dulu, saya buat masters 1985-1987. Jadi saya memang tengok keadaan di Amerika pada masa itu. Tak ada langsung cakap pasal Palestin. Tak ada orang berani nak cakap pasal Palestin dan tak ada yang berani nak kutuk Israel. Tetapi sekarang ini kita dapati bahawa artis-artis Hollywood pun berani, ya. Mark Ruffalo dia kata apa, saya tak tengok cerita tu, dia kata ni yang berlakon film Hulk apa, ya. Kemudian ada Susan Sarandon, seorang lagi actress, ada apa ni model Hadid yang adik-beradik tu, dan juga beberapa lagi personality Rivera tu, apa yang dalam Fox News sebagai pemberita, dia cakap secara terang mengkritik Israel sekarang ni dan membela Palestin. Dan juga ahli politik, berapa orang sekarang ni yang telah bersetuju untuk menyokong usul yang dibawa oleh Bernie Sanders dalam Kongres, lebih kurang 50 katanya. Jadi ini kalau banding dengan zaman dulu memang sangat beza. Semua orang yang tak ada di Amerika dia tak tahu. Kalau you tengok apa yang berlaku di Amerika, nampak sangat hebat sokongan kepada Palestin. Jauh lebih hebat berbanding dengan negeri Arab. Negeri Arab senyap kan? Saudi Arabia senyap. Yang negara yang menyokong pun ataupun menyokong secara tidak langsung seperti Qatar pun senyap. Dia tak bising, tak ada bernis secara lantang. Berbanding dengan Amerika Syarikat. Jadi kita kata tadi kalau boikot ni tidak disokong oleh Amerika memang payah. Tapi saya nampak bahawa di sanalah akan bermulanya gerakan yang lebih kuat yang akan memastikan bahawa Israel diboikot. Dia akan berlaku di Amerika. Di tempat lain, di kesan dia satu, dia punya seperti Dr. Hafiz buat lemah saja kan. Dr. Zaki Ahmad buat tadi, Profesor Zaki Ahmad buat lemah je negara ni silap. Memang betul. Kenyataan yang dibuat oleh Brunei, Malaysia dan Indonesia pun sangat lemah. Dia sebut pasal bersama iaitu two-state solution. Padahal sebenarnya orang yang mengkaji masalah Palestin ni, two-state solution ni patut tak bincang dah. Kita dah tahu dia tak akan bawa ke mana-mana pun. Tapi kenapa kita masih sebut lagi, ya? Seolah-olah macam kita nak elak daripada pertemuan. Sebab kalau kita sebut pasal Israel sebagai sebuah negara apartheid, maka dia layak diboikot. Layak di treated as pariah state, negara yang patutnya dinyahkan daripada masyarakat antarabangsa. Jadi kita kena sebut ini. Tetapi malangnya negara Malaysia pun tak sebut seperti itu, eh? Masih lagi sebut two state solution. Padahal two state solution kita kenapa sebut lagi, padahal Israel tengah membuat settlement dan sentiasa mengambil tanah, merampas tanah orang Palestin. Memang tak boleh jadi ni, two-state solution. Kenapa sebut lagi? Sebutlah tentang kezaliman Israel yang disebut oleh Human Rights Watch, yang disebut oleh Dr. Afifi tadi. Crime of persecution dan juga crime of apartheid. Sebut sebab dengan lantang. Dan Malaysia lah sepatutnya negara yang lead ataupun memimpin dunia antarabangsa untuk memboikot Israel ni. Tetapi nampak aja kita pun slow je. Kita masih lagi buat kerja ni lah, kita masih lagi minta kerajaan Malaysia supaya lebih lantang. Tetapi saya nampak yang akan berlaku ialah di Amerika. Di Amerika Syarikat sekarang ni, gerakan ini semakin kuat. Dan jikalau dia, dan graf dia memang naik sangat tinggi, ya. Orang tak takut dah sekarang ni. Dulu orang takut nak sebut. Sekarang orang tak takut. Saya kata ya, sebagai contoh gigi apa ni, apa? Hadid tadi kan, Bella Hadid, Gigi Hadid yang model tu, ada keluar satu berita kata dia kontrak dia dengan Dior ni, Fashion House ni, dia diberhentikan, diputuskan. Tengok tu orang tak ada. Sebab dia punya follower lebih ramai daripada penduduk Israel lagi. Follower dia punya IG ke ataupun Facebook dia, tak pastilah.
Dia ramai ya. Jadi orang nak berhentikan dia pun takut sebab nanti backlash. Sekarang pemerintah-pemerintah yang diputuskan kontrak dan sebagainya ada backlash sekarang ni. Orang marah kepada syarikat-syarikat yang buang pekerja-pekerja yang menyokong Palestin. Jadi maknanya pertemuan di Amerika Syarikat ni semakin hangat, semakin kuat. Dan sebab itulah Joe Biden tiga kali dia telefon ke Netanyahu suruh berhenti serang. Sebab apa? Dia sedang diasak oleh ahli politik dalam parti Demokrat untuk sekat apa yang Israel buat kepada rakyat Palestin baru-baru ini. Jadi saya nampak bahawa soalan tadi ialah adakah dia mempunyai potensi boikot ini? Saya nampak dia berpotensi sebab dia akan dilakukan secara antarabangsa, terutama sekali apabila rakyat Amerika sendiri menyokongnya dan juga Eropah. Kita kena ikut sekali, patutnya kita lead sebuah negara Islam, tapi sampai akhir kita tak dapat melakukan. Kita usahalah untuk memastikan kerajaan Malaysia tidak ketinggalan bas. Kita pastikan supaya kerajaan Malaysia duduk di hadapan juga, bukannya diikut belakang saja. Nanti kan kita seperti Dr. Hafiz sebut tadi, malu kita sebab sepatutnya negara Islam, tapi akhirnya rakyat Amerika. Saya tengok rakyat Amerika ramai yang tahu pasal isu sejarah. Dia sebut tau, perbincangan dia, cepat suap khabar sebagainya, mereka berbincang tentang expulsion of Palestinians from their houses in sejarah. You discuss. Orang Malaysia duk sebut pasal Niloufar tak pakai face mask. Jadi apa benda cerita ni kan? Orang Malaysia ni kokoh benda yang, bagi saya remeh-temeh lah. Kena kacau kawan tu lah. Tak habis-habis duk kacau kawan tu kan. Pada sepatutnya, fokus lah kepada apa yang berlaku di Palestin. Orang Amerika, dia tak sebut pasal Niloufar. Orang Amerika, dia sebut pasal Palestin. Jadi kita insyaAllah seperti Allah Ta'ala memerihara Kaabah dengan menggunakan burung ababil kan untuk jatuhkan batu. Jadi pertolongan Allah Ta'ala ni dia datang dalam banyak-banyak bentuk. Dan kemungkinan saya nampak dia akan datang dengan bentuk orang-orang bukan Islam di Amerika yang akan membantu perjuangan kebebasan dan keadilan untuk orang-orang Palestin. Wallahu a'lam. Tapi kita sebagai orang Islam yang menyedari, kita kena buat juga kerja kita kan. Walaupun kemungkinan itu berlaku di sana, tapi saya rasa kita jangan ketinggalan, kita kena bersama, dan saya syorkan supaya bersama dalam gerakan boikot inilah yang saya rasa potensinya sangat besar. Cuba kerajaan Malaysia kena serius lah, jangan sebut pasal two state solution tak habis. Dan untuk tujuan itu, rakyat pun kena bising juga. Rakyat kena bising, tak puas hati dengan stand pendirian kerajaan Malaysia ni. Kita kena sebut, kita tak puas hati lah. Kenapa tak sebut pasal apartheid di Palestin? Kenapa tak sebut tentang kena boikot dia dari segi semua aspek? Ini yang kita kena banyak tekankan supaya kerajaan Malaysia lebih lantang lagi dan bukan setakat apa yang dilakukan sekarang ini. Okey, baik. Terima kasih Prof atas banyak lebar penjelasan berkaitan dengan keberkesanan boikot. Maka rumusannya berjaya dan berkesan, cuma ada perbezaan pandangan dalam sisi negara, perbezaan negara lah. Kita tak dapat meneruskan dalam konteks perbincangan soalan tanya jawab di antara moderator dan juga panelis, sebab saya nak meraihkan rakan-rakan peserta kita yang telah bertanya soalan dalam ruangan Zoom dan juga dalam Facebook. Jadi saya mohon panelis untuk sama-sama memberi kesempatan kepada setiap panelis dan juga rakan-rakan pembicara selepas ini. InsyaAllah kita akan cuba habis sekitar jam 12.10 itu. Jadi saya mohon dalam mengulas soalan yang dikemukakan oleh para peserta, pada masa sama merumuskan tentang solusi yang boleh dilakukan dalam konteks yang praktikal di kalangan pemimpin, pemimpin masyarakat, pemimpin negara dan juga masyarakat awam. Jadi saya kembali kepada Prof. Ridwan. Prof, tadi sebut oleh Prof. Nazari tentang kritikan terhadap solusi dua negara, Palestin dan juga Israel, dan juga peserta kita tanya berkaitan dengan
selama sejauh mana kita nak berlembut dengan Israel Zionis ni, sebab kita juga disarankan untuk diplomasi kepada mereka dan tunjukkan akhlak yang baik seperti Rasul tunjukkan kepada orang Yahudi. Tetapi nampaknya dalam tempoh sejarah yang panjang tu sentiasa berlaku penindasan dan penindasan. Jadi Puan mungkin boleh memberikan panduan kepada kami semua serta kita nak mula dari mana ni? Kita nak setuju dengan Hello? Ya. Ataupun mana-mana kerajaan ketika negara umat Islam sangat lemah. Bagaimana? Dalam melihat isu Palestin sejak 73 tahun yang lalu ya, pelbagai cara telah digunakan ya, termasuklah pada peringkat awal membabitkan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sebagai pihak yang dianggap sebagai payung dalam memberikan keamanan dan juga memberikan keadilan kepada semua. Nampaknya itu gagal. Malahan PBB lah yang pertama mengiktiraf negara Israel ya, antaranya awal ya. Kemudian satu ketika gerakan rakyat Palestin menggunakan cara keganasan yang merampas kapal terbang, melakukan pembunuhan dan sebagainya. Itu juga tidak berjaya ya. Kemudian dicuba dengan cara diplomasi ya, dan akhirnya membawalah kepada perjanjian Oslo dan sebagainya. Dan pada hari ini kita dapati Israel menggunakan pendekatan untuk menindas ya. Tetapi kalau kita lihat ya, Israel menggunakan pelbagai pendekatan ya, dan kadang-kadang umat Islam juga ataupun orang Arab atau rakyat Palestin juga sebenarnya kadang-kadang terikut-ikut dengan agenda yang dilakukan oleh Israel. Dengan sebab itulah saya menyebutkan tadi, untuk pertama kalinya rakyat Palestin dilihat lebih bersatu. Kalau sebelum ini Israel membahagikan mereka, ini Gaza, ini Tepi Barat, ini Arab Israel, ini Israel di bumi Arab ataupun orang Arab bumi Israel ya. Pada waktu yang sama kita juga melihat rakyat Palestin sebenarnya diusir keluar ataupun dinafikan ya. Dengan sebab itu ya, apabila timbul isu pembunuhan lebih kurang 250 ya yang mati di atas serangan Israel ke atas Gaza ya. Ya, mereka membuat satu andaian yang lebih ya, kadang-kadang menyakit hati kita ya. Apabila mengatakan bahawa Assad bunuh lebih ramai 500,000 ya. Di Algeria 300,000 orang Islam dibunuh ya. Di Mesir ketika berlaku kebangkitan di Rabaah dikatakan lebih 5,000 dibunuh ya. Di Yaman hampir jadi padang jarak padang terkukur ya, dibom oleh Arab Saudi ya. So ini merupakan perkara-perkara yang kalau kita lihat melihatkan kegagalan kita ya dalam menangani isu ini ya. Oleh itu, dalam melihat perkembangan semasa ini ya, mau tidak mau saya melihat bahawa isu menjadikan agenda ini sebagai agenda kemanusiaan akan lebih memberikan keyakinan untuk penyelesaian kepada isu ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus memukakan ataupun membuat satu bentuk macam tekanan, bukan sekadar memberi bantuan kepada rakyat Palestin, tetapi signal sekurang-kurangnya bahawa di samping memberikan bantuan, kami juga mengharapkan rakyat Palestin bersatu ya. Bila kita tanya mereka, mengatakan masalah kami ya, tapi masalah mereka yang tak selesai-selesai ya, rakyat Palestin menunjukkan mereka bersatu ya, dan mereka berjuang atas satu suara ya. Ini juga merupakan perkara yang penting ya. Yang ketiga, saya setuju bahawa kita juga harus mendesak pemerintah masing-masing supaya ke depan ya, ketika dunia ya mengadakan demonstrasi di barat, hampir sebagian besar bandar-bandar utama mengadakan demonstrasi menyatakan sokongan kepada Palestin, di dunia Arab ya hampir sunyi sepi mungkinlah kerana Covid ya, tetapi itu yang berlaku ya. Oleh itu dalam keadaan penindasan yang berterusan ini, apa penyelesaiannya ya? Kita telah melihat, saya katakan tadi, berbagai bentuk percubaan telah dibuat. Tetapi hasrat untuk mewujudkan sebuah negara Palestin bukan semakin hampir tetapi semakin jauh ya. Dan kita ya, saya sebut dalam pembentangan saya tadi bahawa kita bersimpati betul, kita boleh hantar makanan, kita boleh hantar perubatan ya, kita buat bangunan ya. 3-4 tahun lagi Israel buang balik ya, dan kita pun kutiplah buat sekali lagi dan sebagainya. Kerana kebetulan ya, kalau kita lihat isu Palestin, isu yang dekat di hati rakyat, dan in a way it's a big business ya. Dan ini merupakan perkara yang sekira mesti ada penyelesaiannya. Oleh itu perkara-perkara yang saya sebutkan tadi ya, yang berkaitan dengan penyatuan dalam kalangan rakyat Palestin, peranan kita dalam mendesak ya, dan penggunaan media sosial dan sebagainya, itu merupakan perkara yang melambangkan kebangkitan itu
bukan sekadar daripada pemerintah semata-mata, tetapi merupakan suara rakyat. Ya. Di barat suara nampak sekarang ini, ya. Dan ini sebenarnya harus dipertingkatkan, ya. Dan peranan dia main kalau anak muda, ya, influencer dan sebagainya, itu merupakan satu perkara. Walaupun nampak macam sumbangan yang kecil, tetapi dalam konteks hari ini, ia merupakan satu sumbangan yang besar. Oleh itu, dalam melihat isu plastik ini sebagai kesimpulannya, sebenarnya boleh dinyatakan bahawa ia bukan satu penyelesaian yang mudah, kerana ia melibatkan geopolitik yang kompleks, ia melibatkan isu yang kompleks, ia melibatkan bebanan sejarah yang panjang. Oleh itu, penyelesaian juga memerlukan satu penyelesaian yang lebih berkekalan, ya. Tetapi saya nak simpulkan satu perkara lah sebagai sejarawan, ya. Dalam sejarah temajun manusia, ya, tidak ada bangsa, ya, yang zalim yang berkalan ke hari ini, ya. Saya sering berikan contoh orang Manchu, ya, ataupun orang Mongol, ya. Orang Mongol hebat, ya, satu ketika menguasai hampir 1/4 dunia, ya. Tetapi di mana orang Mongol hari ini, ya, dari gembala kembali ke gembala, ya. Orang Manchuria, Manchu pernah menguasai sebagian besar daripada negeri China. Dari gembala kembali ke gembala. Banyak contoh-contoh lain yang saya lebih beri, ya. Saya juga pernah sebutkan bagaimana Portugal abad ke-16, kuatu kuasa besar dunia, ya. Dari ini Portugal dikenali dengan Ronaldo yang saja, yang lain tu tak apa-apa dikenali, ya. Ya, Portugis antara penjajah yang zalim, ya. Dan Israel juga, seperti yang sering kita sebutkan sebagai bangsa yang zalim, ya. Ya, bangsa yang menindas, ya. Dan terbukti dalam sejarah manusia ini, ya, mereka yang zalim itu tidak akan berkala lama. Lebih-lebih lagi kita yakin doa mereka yang ditindas itu ialah doa yang dimakbulkan. Oleh itu, kita melihat, ingin melihat bahawa sudah tentu adanya peranan ini akan berikan penyelesaian yang amat pada masa-masa mendatang. Sehingga itu kesimpulan yang diberikan. Baik, terima kasih Prof. Jadi saya teringat pesan Syekh Ahmad Yassin. Dia kata Israel akan musnah tahun 2027, itu dia punya ramalan dia lah. Mungkin sebagai satu keyakinan di kalangan umat Islam, maka itu kita kena usaha sama-sama merealisasikan kemerdekaan Palestin. Saya bagi satu minit kepada saudara Fahmi, seruan solidaritas kepada Palestin di kalangan anak muda, silakan. Anak muda, saya fikir dalam keadaan ini perlu sedar bahawa peranan kita agak signifikan. Al-Quran menyebutkan bismillahirrahmanirrahim wa liyakshal lazina rabtaraku min khalfihim zurriyatan di'afa khafu alaihim falyatakullaha wal yakulu kaulan sadida. Hendaklah kita takut sekiranya kita meninggalkan di belakang kita generasi yang lemah. Disebutkan juga bagaimana apabila kita katakan bahawa faktor serangan yang menimpa Palestin hari ini banyak terjadi kepada anak muda. Sebab tu saya ingin kongsikan bagaimana very powerful words from a child in Gaza. Dia katakan bahawa the rocket may be above us but they have forgotten Allah is above them. So ini antara lain yang kita rasakan bahawa dalam keadaan hari ini kita melihat kepada situasi yang ada hari ini, kita kena tanyakan, jangan biar kita kata apa, satu sen pun wang kita tidak ada untuk umat, tidak ada untuk Palestin, tidak ada untuk kita kata untuk kemanusiaan. Jangan biarkan dalam diri kita ini usia kita disia-siakan dengan perkara yang sia-sia. Kena lakukan sesuatu. Sebab itu ini adalah merupakan tanggungjawab kita. Walaupun banyak hadis menyebutkan tentang bagaimana kita perlu bersusah-susah untuk pergilah travel, pergilah berziarah ataupun pergi bermusafir ke tiga buah masjid ini, iaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjidil Aqsa. Tetapi niat pada kita seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qadawi juga mengatakan bahawa Al-Aqsa yantaziruka fatihan la sa'ihan. Dia kata Al-Aqsa sekarang ni memerlukan kita sebagai pembukanya, bukan sebagai pelancong. So dalam hal itu kita kena fikirkan, kita kena niatkan bahawa kitalah antara pembuka-pembukanya. Abim pernah keluarkan satu buku tentang bagaimana kebangkitan generasi Salahuddin Al-Ayubi. Kita tahu Syekh Al-Jarrah itu adalah merupakan nama bagi seorang kita kata apa, doktor pakar lah kepada Salahuddin Al-Ayubi. Pembukaan Salahuddin, kemenangan ataupun kita kata apa, berjayanya Salahuddin Al-Ayubi itu bukan sebab Salahuddin Al-Ayubi itu sebagai satu tokoh ataupun sosok, tetapi ianya dibina dengan kekuatan generasi, dengan kekuatan intelektual, dengan kekuatan pasukan ketenteraan yang mana Allah SWT, hadis Nabi juga menyebutkan tentang Sultan Muhammad Al-Fatih itu sebaik-baik tentera dan juga sebaik-baik raja. Jadi kombinasi kekuatan kita bersama dengan kekuatan hubungan baik kita dengan Allah SWT itu adalah merupakan inisiatif yang kita sama-sama kena gerakkan.
Sebab tu kami wujudkan platform yang kita namakan sebagai My Aqsa Defenders. Kalau sebutkan My Aqsa Defenders ni ada tiga maksud, tuan-tuan. My yang pertama itu adalah Malaysian Youth Aqsa Defenders. My kedua itu adalah Malaysia Aqsa Defenders. Dan my yang ketiga itu adalah my, maksudnya kita lah, kita tu adalah isu bersama. Kita tidak melihat ini dalam konteks yang terpisah-pisah. Kalaupun Jewish, dia ada Jewish National Fund, dia ada Jewish United Fund, maksudnya orang memang boleh buat banyak inisiatif tabung dana dan sebagainya. Tapi kalau mereka boleh adakan satu tabung khusus untuk pembinaan ataupun kita sebut tentang elemen pengyahudian, ada dana khusus bagi mereka menampung kedatangan settler-settler ataupun mereka-mereka yang datang keluar untuk masuk ke Israel, untuk mereka sekarang ni ambil alih tempat-tempat penempatan umat Palestin di Palestin, kenapa tidak kita juga melakukan perkara yang sama? Saya setuju apa yang Dato' Afifi sebutkan tadi, kalau ada keperluan negara bukan semata-mata mengharapkan NGO, sila. Kalau perlu dibinakan lebih banyak tower-tower di Gaza, silakan. Kalaulah tower kita itu akhirnya diruntuhkan oleh rejim Zionis, maka kebangkitan itu bukan lagi didasari atas sebab nama faktor kita kata apa, sebabnya itu sebab runtuhan semata-mata kepada Gaza, tetapi tower yang dibina oleh kekuatan negara-negara ini akhirnya kita bangun untuk mendesaknya. Sebab kita tahu bahawa serangan di Gaza, dia akan mengembalikan ke belakang Gaza itu 10 tahun ke belakang, 7 tahun ke belakang. Serangan yang dia buat 11 hari ini, kita tahu mungkin 11 hari ini sebab dia dah habis senjata, dia sedang reload, dia sedang dapatkan akses bantuan daripada US dalam hal ini. Tapi kita yakin dan percaya selagi mana tekanan-tekanan yang kita buat itu tetap ada, InsyaAllah bukan sahaja Israel koyak, kita boleh buat hashtag lain, Israel tercedok, Israel putus asa, tak kisahlah, kita perbanyakkan lagi insyaAllah hashtag-hashtag ni untuk kita serang dalam fasa-fasa yang seterusnya. Anak muda punya kekuatan itu jangan pertikaikan, jangan remeh-remehkan, dan ini kekuatan dan ini yang kita boleh buat bukan sahaja dalam Malaysia. Saya fikir lepas ni move kita kena buat move melibatkan negara-negara yang lain, move melibatkan civil society yang lain, sebab kita nampak bahawa kebangkitan yang ada ini adalah merupakan people movement yang membawa agenda civil rights, dan ini terima kasih. So, anak muda cakap semangat insyaAllah. Saya fikir itu telah didengari oleh anak muda dan telah ada tindakannya. Cuma kita ada perlu tindakannya istiqamah insyaAllah. Ustazah, satu minit saja masa kecederaan supaya kita dapat bagi ruang juga kepada Prof. Nazari. Peranan seruan kepada wanita pada perjuangan Palestin tanpa menyalah faham terhadap sikap orang Yahudi dan Nasrani yang tidak akan reda selama-lamanya dengan berkeras dalam konteks yang tidak wajarlah, maki hamu, mencaru dan sebagainya. Pasti waktu berdamai kita damai, waktu perang kita perang. Saya silakan, seminit. Baik, seminit aja saya ingin kata orang ayat Al-Quran juga yang disebut sebagai Bismillahirrahmanirrahim, watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari sebenarnya, saya percaya sebab disebut dalam Al-Quran, watilkal ayyam, hari-hari yang akan berlalu dan terus berlalu dan dia akan membuat satu pusingan juga akhirnya. Cuma watak, yang berkata watak, lokasi orangnya berbeza nanti. Jadi itu asyirat, pertemuan di antara yang hak dan yang batik itu akan terus berlaku. Sebab dalam masa yang sama mungkin kita juga tidak menyebut tadi tentang dalam masa yang sama ya. Sekarang ini di Uyghur juga berlaku pembantaian-pembantaian terhadap Muslim Uyghur di sana. Tanpa kita, sebab kita highlight isu Palestin saja. Jadi, hari-hari ini akan terus berlalu dan berlalu. Dia jadi satu kitaran. Cuma apakah yang kita perlu lakukan? Saya rasa semua orang memainkan peranan. Selalu disebut kalau dalam Islam management, put the right person at the right time and the right place and the right person. Jadi, setiap orang mempunyai kekuatan dan kelebihan masing-masing. Jadi kita garap semua kekuatan-kekuatan yang ada itu daripada anak mudanya, daripada orang tuanya, daripada wanitanya, daripada remajanya, daripada kanak-kanaknya, itu kita harus satukan. Kita harus garapkan dan bagi mereka pendidikan. Kalau kerja-kerja edukasi, kerja-kerja educate itu ialah sepanjang tahun, sepanjang zaman itu mesti berlangsung, mesti berlaku dalam keadaan susah ataupun senang. Jadi mungkin itu sahaja yang saya katakan dalam masa satu minit. Cuma yang kedua,
Saya rasa contoh kita dulu, maknanya tadi memang kita sebut, kita sekarang banyak melibatkan NGO dengan NGO, itu juga sebenarnya satu civil society, tak ada masalah. Tapi tekanan juga harus diberikan kepada kerajaan dengan kerajaan G2G. Ya, contohnya kita pernah buat ya, bagaimana kerajaan Malaysia, di bawah kerajaan Malaysia ketika itu, saya fikir ABIM yang memainkan peranan ketika itu, Presiden ABIM, iaitu membawa pelarian-pelarian, membawa pelajar-pelajar untuk menempatkan pelajar-pelajar Bosnia Herzegovina di Universiti Islam Antarabangsa. Ya, begitu juga saya dalam kaedah baru ini, pertemuan-pertemuan dengan kerajaan-kerajaan negeri, ada kerajaan negeri yang berupaya untuk memberi pendidikan, ya, untuk menempatkan anak-anak ini di universiti negeri masing-masing. Contohnya dari sebab dua-dua dekat sini, iaitu di Indonesia sendiri lah, ramai orang Indonesia hari ini. Maknanya membantu anak-anak itu kita bawa masuk ke universiti-universiti, sebab universiti ini dah tak ada dah sekarang ni. Jadi, contohnya berkaitan dengan kuis, ya. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan, maksudnya agenda utama yang nak diberi pencerahan itu ialah pencerahan tanwir ummah itu melalui pendidikan edukasi. Wallahualam. Jadi saya ingin bertanya tentang perkembangan macam mana jualan emas kita. So okey, kita akan kita dah dapat satu pembeli, nanti saya akan umumkan selepas penutupan oleh Prof. Nazari. Prof. Nazari, satu minit. Masa kejuraan. Okay. Padu, padat, silakan. Okay, terima kasih. Sokonglah BDS Malaysia. Kita ada kempen. Kempen ni kita buat secara global. Kita sebab BDS Malaysia adalah terlibat dengan BDS antarabangsa. Jadi kita buat secara ini, kalau satu dunia boikot target-target yang kita dah kenal pasti. Sebagai contoh, nombor satu, Hewlett Packard. Syarikat yang membekalkan komputer dan IT equipment kepada tentera Israel dan rejim Zionis. Hewlett Packard, boycott. Pastikan pelajar-pelajar universiti, pastikan universiti-universiti jangan beli peralatan daripada HP. Seluruh dunia buat macam tu, kesan dia sangat power. Pioma, peralatan sokan. Anak muda semua tak nak beli Pioma. Sekarang ni kempen kita seluruh dunia untuk boycott Pioma sebab dia adalah penaja utama kepada pasukan persatuan bola sepak Israel. Kemudian kita satu lagi G4S, syarikat keselamatan yang memberikan keselamatan. Patut jangan syarikat Malaysia pakai. Bank-bank Malaysia jangan pakai. Caterpillar. Ini adalah yang dibekalkan oleh imam bekalkan jenderal berat kepada tentera Israel. Patut boikot. Ini kita perlu rakyat Malaysia bersama-sama pastikan bahawa kerajaan Malaysia beri tekanan kepada PNB, kepada Sime Darby, jangan jadi pengedar kepada Caterpillar. Ini target seluruh dunia ni. Tapi dia tengok Malaysia, kita tak tak nak, kita sayang Caterpillar. Padahal Caterpillar lah pembantu kezaliman Israel. Ini kita perlu rakyat Malaysia bersama-sama. Kalau kata Dr. Afi tadi, walk the talk. Bukan cakap bising dia, tapi bila ada pengorbanan sikit, tak berani dah kan. Hewlett Packard, oh tak nak kacau sebab apa, takut ada kilang ditutup dan sebagainya. Macam mana nak berjuang kalau tak nak buat pengorbanan? Semua perjuangan memerlukan pengorbanan. Wallahualam bissawab. Baik, terima kasih padat padu oleh Prof. Nazari. Jadi saya nak bersama dengan kita punya saudara Muhammad Fairuz Abu Bakar daripada Bangi. Jadi saya jemput, minta onkan mic dan juga kamera. Tuan Fairuz, ada bersama kita sekarang? Ya. Untuk membuat belian rantai yang bernilai RM7,330 10 sen. Tuan? Ya. Boleh berikan sedikit seruan solidariti kepada rakan-rakan kita di luar sana. Terima kasih kerana kesudian membeli ini sebagai bukti bahawa komitmen atas kapasiti individu juga boleh dilakukan. Silakan tuan. Satu minit. Bebas Palestin tu je lah. Okey, terima kasih banyak-banyak atas sokongan-dokongan dalam pelbagai bentuk. Saya fikir wacana ni mungkin perlukan wacana-wacana susulan ni dalam ruang kapasiti yang lain. Tidak terhenti di sini dan insyaAllah apa yang kita telah dengar jangan tamat di sini. Apa yang mana yang dipilih ya? Yang rantai. Item rantai Ustazah.
item rantai. Dia bagi duit, dia bagi duit. Emas ni bagi rantai saya. Rantai ni, rantai lah, rantai leher. Rantai leher. Pak Idus bagi duit, Pak Idus bagi wang. Rantai ya, atas dia. Okey, baik. Jadinya ya, tanda sokongan lah. Atau Ustaz Zina. Baik. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Zina atas sumbangan nilaian tersebut, atas persetujuan pembelian oleh Tuan Fairuz kepada tabung Palestin yang akan dibendalikan oleh Global Peace Mission Malaysia. Jadi saya mohon maaf atas kekurangan, kesilapan. Saya harap kita akan terus bersama-sama dengan Pasir Syabah. Saya kembalikan kepada saudari pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.